floodwaters have forced more than 140,000 people from their home. People leave their homes in a hurry as water flows in from every direction. At least five Malaysian states are submerged, and days of rain have turned roads into rivers. Sejak saya umur 30 lebih, tak pernah lagi terjadi macam ini. Minta batu well lah. Tapi masalah banjir hari ini kira yang paling teruk. Daripada 30 tahun dulu pun tak macam ni. Ini yang paling teruk sekali. Tak pernah terjadi macam ini. Tak pernah terjadi seperti saya. Ini tahun 2014 dia paling besar sekali ni. Banyak gapo cucu makcik saya dah. Tak tahu tak gapo satu tak boleh nak dapat. Tak terburuk kan sampai mana orang boleh try. Tak ada boleh dibayangi ya macam mana melipa macam ni. Mikir sangat makcik sedih. Tempat nak duduk macam mana, mak tengok rumah makcik duduk macam mana, makcik duduk mana, makcik duduk dengan cucu ya makcik. Oh, semua habis harta. Semua harta benda habis semua. Ada dia orang bagi beras 5 kilo dua orang, bersekut. Tapi kena gemik bala lah. Paper-paper ada bagi. Tapi dia bagi paling boleh keping satu orang itu. Macam itulah.